Akhir itu punya dia ya, kolaboratornya. Iya, pokoknya dia selalu membantu orang yang di. Itu swasta apa? Hah? Ini kendaraan. Kayaknya swasta, swasta ini. Itu aja nggak ada. Pemantauan gizinya sendiri, kalau dari kelurahan itu gimana pak? Puskes biasa. Oh. Berarti puskes. Iya. Ada pemberian kuda pak? Iya biasa kita KMT, pemberian makan tambahan. Itu setiap. Pemberiannya setiap minggu berapa kali? Ya seminggu sekali kan. Ada apa? Pusyandu. Oh di Pusyandu. Ada apa di sini? Hah? Ada apa biasanya? Ya makan tambahan vitamin seperti buah, kacang hijau, susu, telur. Ada apa biasanya? Kalau di sini temukannya Arab. Pak, kalau dari yang ditemukan itu penyebab kena stunting itu apa sih pak? Ya, kalau memang... dari lingkungannya atau gimana? Ya, lingkungan bisa masuk pak, dari kemiskinan juga ya kan. Karena dia susah, dia nggak bisa makan yang mempunyai gizi baik untuk daya tahan tubuh dan lain-lain. Siap. Saya mau rapim dulu. Thank you.